الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين. مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مصنف رحمه الله تعالى وأنا من أبي علم في دارين آمين. فصل في الوضوء والصلاة. Ini pasal tentang wudu dan salat. Qala Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, Ya Ali, wahai Ali, istaksi isbagol wudu, maksimalkanlah. Hai Ali, maksimalkanlah isbagol wudu akan kesempurnaan wudu. Kenapa? Fa innahu syatrul imani, karena sesungguhnya wudu itu adalah bagian daripada iman. Jadi biar sempurna wudu. Maksudnya biar sempurna apa? Sunat-sunatnya jangan ditinggal. Jadi walaupun sunat jangan ditinggal. Jadi diantaranya kita kalau wudhu tuh pala kita jangan geri basahin, basahin semua. Kadang kita kan pala begini doang. Jadi semua yang sunnah-sunnah kita kerjain. Itu namanya ya isbagul wudhu, menyempurnakan. Faiza tawadu'ta fala tusrif fil ma'i, maka apabila engkau berwudhu maka janganlah engkau boros dalam air. Jangan mubazir dalam air, jangan buang-buang air. Kalau kita lagi buka keran, itu bukanya jangan gede-gede banget. Fa idza faragta min tuhrin, maka apabila engkau telah selesai dari bersuci wudu, faqra, bacalah olehmu, idza inna anzalnahu fi lailatul qadri. Terusin tuh. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Terusin. Min ba'di ghusl qadamaini, dari setelah membasuh dua kaki, dua tumit, dua kaki maksudnya. Asra maratin, baca 10 kali. Yufarrijullahu hammaka. Niscaya Allah Ta'ala akan berikan jalan keluar akan kesedihan engkau. Masyaallah. Jadi kesedihan kita akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Jadi yang lagi punya masalah besar, banyak banget masalah, nih, habis wudu bacanya nih, kita habis baca ke atas ini, baca apa? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Ya. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, itu habis itu selesai kita baca ini in anzal. Baca 10 kali. Yang umum kita baca 3 kali, ya. Ini sini baca 10 kali. Enggak apa-apa amalin 10 kali. Yang lagi banyak punya ya, kesedihan, masalah besar, yufarrijullahu hammaka. Setiap wudu, setiap wudu. Ya. Apanya? Ya, boleh 3 kali aja. Ya Ali, wahai Ali, idza faragta min at-taharati, apabila engkau telah selesai daripada bersuci habis wudu, fakhuz ma'an, ambil olehmu akan air, wamsah biyadaika, usap olehmu dengan dua tangan engkau, raqabataka, ya, akan leher belakang engkau. Ini selesai wudu.
selesai wudu, habis semuanya selesai berarti nih. Ya habis kaki. Kaki selesai gitu tadi. Wa qul katakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya. Yang tadi nih, summa zur ilal ardi, kemudian pandang olehmu, lihat olehmu ke bumi. Ya, lihat ke bawah berarti. Kalau tadi itu doanya ke atas. Nah, sudah selesai itu pandang ke bawah, baca asyhadu anna muhammadan abduka wa rasul. Baca ini. Fa inna man qala hadza ghafarallahu kulla saghiratin wa kabiratin. Karena sesungguhnya siapa yang membaca ini, maka Allah Ta'ala ampunkan untuknya setiap dosa kecil dan dosa besar. Nanti enggak pakai taubat lagi tuh. Ya. Diampunin dosanya, dosa kecil, dosa besar. Sekali-kali kita amalin boleh. Ya Ali, wahai Ali, innal malaikata yastaghfiruna lil insani, sesungguhnya malaikat memintakan ampun kepada manusia, madama ala taharatin wa lam yuhdis, semasa dalam keadaan bersuci dan dia tidak berhadas. Jadi apa? Uduk terus. Jadi sepanjang kita beruduk, malaikat selalu mintakan ampun kita. Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu, Masya Allah. Jadi sepanjang kita masih punya wudu, malaikat Allahumma ighfir lahu doain. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Udah begitu puasa lagi tuh orang. Mikinan makin, mikinan doa itu Allahumma masyaallah. Semua-muanya. Orang yang puasa itu dosanya diampunin, apalagi dia wudu juga. Puasa juga, wudu juga. Puasanya enggak pernah lepas. Wudunya paling sakit doang. Wudunya pun enggak pernah lepas, masyaallah. Kira-kira siapa itu orangnya? Tapi orang yang haus dengan ibadah, walaupun dia udah senantiasa wudu, walaupun dia udah setiap hari puasa, masih kurang aja, Pak. Ah, biasa aja. Nah, itu bagus begitu. Yang jelek gimana? Baru puasa Senin Kamis aja udah tinggi banget. Udah merasa hebat banget. Nah, jangan. Jadi kita merasa sedikit kita punya ibadah, bahkan enggak ada ibadah kita. Padahal udah banyak banget, tapi kita bilang enggak ada. Ya Ali, wa ya Ali, man ightasala yaumal jumu'ati, siapa saja yang mandi hari Jumat, ghafarallahu, maka Allah Ta'ala ampunkan lahu baginya, ma bainal jumu'ati ila jumu'ati, apa-apa yang ada di antara Jumat ke Jumat yang lainnya. Diampuni nama Allah. Wa ja'ala dzalika sawaban fi qabrihi, dan Allah jadikan demikian itu pahala di kuburnya. Wa saqul 'ala mizani, dan beratnya ia di atas timbangannya. Timbangannya berat. Ya Ali, wa ya Ali, 'alaika misiwaki. Jadi jangan sampai kita enggak mandi Jumat, ya. Kalau kita mau berangkat kantor ya sambilan aja, enggak apa-apa. Mandi Jumat itu ya mulainya subuh. Mulai udah mulai subuh tuh. Ya Ali, wa Ali, 'alaika bisiwak, rajim, lazimkan olehmu dengan siwak. Jangan sampai enggak punya siwak, Pak, ya. Dulu pernah kan udah saya bagiin dulu ya, siwak. Jangan sampai enggak punya siwak. Sunnah Nabi. Jangan enggak. Fa fihi arba'atun wa isruna fadilatan fid dini wal badani. Karena di dalamnya terdapat 24 keutamaan dalam agama dan badan. Masyaallah. Ya, satu riwayat 25, ini 24. Ya Ali, wahai Ali, 'alaika misalati fi awqatika fi awqatiha, lazimkan olehmu salat pada waktu-waktunya. Fa innaha ra'su kulli fadilatin wa salamu kulli ibadatin,
karena sesungguhnya solat di waktunya adalah kepala setiap keutamaan. Masyaallah, kepala pemimpin. Kalau kita pengen jadi pemimpin, solatnya di awal waktu. Wassalamu kulli ibadatin, dan puncak setiap ibadah. Dan menggapai puncak orang solatnya selalu di awal waktu. Ya Ali, wahai Ali, tamanna Jibril, malaikat Jibril berharap ayyakuna min bani Adam lisami khisalin, bahwa ada bagi bani Adam ya mempunyai 7 perangai ya, 7 sifatnya. Apa tuh? As-salawatul khamsu ma'al imami. Ya. Salat 5 waktu bersama imam. Jadi selalu sholat 5 waktu bersama imam. Jadi 5 waktu kita punya sembahyang, jangan sampai kagak berjamaah. Minimal sama istri. Jangan kagak. Ya, minimal sama istri. Mulai sekarang jangan ada enggak berjamaah sembahyang kita 5 waktu. Wa mujalasatul ulama'i, dan duduk-duduk sama ulama ngaji. Ya, kayak begini ngaji. Anak kita bilangin, Pak, jangan kagak. Marah kita, cakep. Oh, lu kagak ngaji. Gua bagi. Gua bagi duit. Harus di ancam begitu. Kalau udah bilangin udah, kan udah gitu doang, jangan begitu doang. Ancam. Iya, bersikeras, Pak, kita mengaji. Kenapa? Karena buat dia bukan buat kita. Nanti ketika kita gak ada umur, diceritakan tentang kita, marah banget kalau kita gak ngaji. Itu kira-kira ceritanya cerita baik, cerita buruk. Baik. Bapak tuh kalau kita gak ngaji, marahnya luar biasa banget. Jadi kita bawel lah kalau kagak ngaji. Anak-anak kita bawel, kita marah kita. Karena saya percaya, Pak, insya Allah orang kalau ngaji udah, insya Allah dah. Baik dah, insya Allah. Insya Allah. Dan bukan ngaji doang, sama guru dekat. Baik, punya hubungan baik sama guru. Sama guru punya hubungan baik. Itu akan hebat, insya Allah. Wa ibadatul maridi, wa iyadatul maridi, jenguk orang sakit, ya, ada yang sakit, ya. Saudara kita, teman dekat kita, guru kita, teman apa, adik, semua saudara, ya, orang dekat kita, jangan sampai enggak ditengokin, ya. Jangan kalau udah dibawa rumah sakit baru ditengokin, walaupun di rumah juga tengokin, tapi sekarang rumah sakit juga kagak mau nengokin, ya, gara-gara corona, nggak boleh. Wa tasyi'ul janazati, dan mengiringi jenazah. Wa saqil ma, dan memberi minum. Mengiringi jenazah. Ya. Kita iringi jenazah dan memberi minum. Kalau di kita enggak umum beri minum ya. Kalau di Mekah itu beri minum tuh di pinggir jalan ada. Jadi ya, al-ma'ul musabbal gitu. Air yang disabinilahkan gitu. Di pinggir jalan itu. Kalau kita enggak umumin. Bayar aja. Kalau kita bayar. Padahal di sana padang pasir ya. Kenapa kita di sini? Ya. Kita di sini air banyak banget, kagak kenapa enggak ada yang musabbal? Al-ma'ul musabbal enggak ada itu. Ya. Yeah.
ya, hiburan. Wasulhu bainal itsnaini, dan mendamaikan di antara dua orang yang sedang berseteru. Damaiin. Kalau ada orang lagi berantem, jangan diadu. Biarin. Kita liatin. Jangan begitu. Sekarang kan banyak begitu, Pak. Di YouTube-YouTube tuh banyak orang pada berantem, dibiarin aja dia berantem. Bukan begitu, ada orang berantem kita pisahin. Damaikan. Jangan senang banget orang berantem. Jangan. Wa ikramul jari, jadi juru damai kita. Dan memuliakan tetangga, wal yatimi dan yatim. Tetangga muliain. Sekali-sekali beliin makanan, Pak. Tetangga sekali-sekali beliin makanan, jangan yang mahal-mahal. Apa gitu? Martabak satu bungkus boleh itu, ya. Atau tahu kuning yang belum matang bagiin, ya. Beliin rada 10.000, masya Allah. Segitu Pak udah senyum lebar tetangga kita dibagi segitu. Fahris ala zalika, serakah olehmu atas demikian itu. Serakah ini boleh dalam ini. Jangan serakah sama duit, jangan. Ya, jadi kita artiin serakah aja. Serakah oleh biar jelas itu ya. Serakah apa? Serakah pengen sholat 5 waktu ya, selalu berjamaah. Serakah duduk sama ulama, ngaji, duduk di majelis ilmu. Serakah nengokin orang sakit. Serakah ngiringin orang jenazah. Serakah bagi orang air. Serakah mendamaikan orang lagi berantem. Serakah memuliakan tetangga. Serakah muliain anak yatim. Masya Allah. Jangan serakah sama duit, jangan. Jelek kita. Ya Ali, wahai Ali, sholli billaili, sholatlah olehmu di waktu malam, walau kahal bisyatin, sekalipun namanya seperti memerah susu kambing sebentar. Fal musalli billaili ahsanun nasi wajhan, karena orang yang sholat di malam hari adalah manusia yang paling bagus wajahnya, ganteng. Walaupun mukanya kagak putih, tapi manis, ya. Ya, walaupun enggak putih manis, masya Allah. Orangnya sih enggak ganteng-ganteng amat, tapi ngapa enak aja dipandangnya ya, masya Allah. Kan ada yang begitu, Ustaz, adem banget Ustaz dilihatnya. Nah, kiai-kiai begitu tuh, Ustaz kiai itu. Mukanya enggak putih warna kulitnya, tapi dilihatnya enak, ahli ibadah, masya Allah, sholat malam. Coba kalau orang tidur mulu Pak, mukanya begini ya, ya, walaupun ganteng putih tapi jauh dari ibadah, enggak cakep dilihatnya. Ya Ali, wahai Ali, iza kabar tali sholat, yang apabila engkau takbir untuk sholat, fafarrij asabi'aka, maka renggangkan olehmu jari jemarimu. Maksudnya buka, buka. Bukan begini ya, buka. Allah. Buka. Warfa' yadaika, angkat dua tanganmu, hazwa mankibai, sejajar dengan pundak, dua pundakmu sejajar. Nah, ininya sejajar Pak. Nah, ininya sejajar dengan ini, ininya dengan ini. Akan bisa seperti ini bila mana mata kita melihat tempat sujud. Allahu Akbar. Gitu. Kalau kita begini enggak bisa. Enggak bisa. Ini enggak bisa sejajar dengan ini. Jadi mata kita lihat tempat sujud. Allahu Akbar. Bisa.
Wa idza kabarta, dan apabila engkau bertakbir, fadha yaminaka, letakkanlah tangan kananmu ala shimalika, atas ya tangan kirimu, tahta suratika, di atas ya suramu, ya di bawah suramu, tahta suratika, di bawah pusarmu. Jadi bawah pusar. Ya. Di bawah pusar ya. Memang ada dua pendapat mazhab kita Syafi'i. Tuh, kalau di dalam kitab Kifayatul Akhir itu dibilangin tuh, ya. Dua pendapat mazhab kita dua. Di bawah pusar, di bawah dada, di atas pusar. Gini. Apalagi buat orang yang gendut ini enak ini. Santai. Di bawah pusar. Ini pusar sininya, bukan di sini. Iya, bawahnya. Begini. Santai Pak, begini enak ini. Iya, enak begini. Tapi jangan begini, begini bukan begini Pak. Ini mah ya adu penalti ya, adu penalti. Apa pelanggaran, pelanggaran ya. Jaga ini. Bukan ini begini tangannya. Megang. Ini pusar nih, ini pusar nih. Begini ya. Enak Pak begini Pak. Lama-lama sembahyang begini kuat. Enak sembahyang begini. Jadi ada yang begini, mazhab kita dua Syafi'i. Satu di sini, satu di sini. Ini di bawah dada, di atas pusar. Ada lagi ulama di sini di dada. Ya. Di dalam kitab Aunul Ma'bud Sarah Abu Daud, tiga ini sahih hadisnya. Di sini sahih, di sini sahih, di sini sahih. Nah, kalau yang empat di sini enggak sahih nih. Ada yang begini, Pak. Ya. Ini dalilnya fasalli rabbika wanhar. Ini salah nih, ini ya. Ini salah. Kalau saya pakainya di sini, Pak. Iya. Tapi mau di mana aja boleh. Hah? Hah? Oh ya, kalau miring itu hemat saya ya, bukan begitu. Ya. Saya ngaji sama guru kayak Syafi'i Hazami. Jadi bukan begini. Tapi begini. Tekan dikit. Iya, gini. Ini gini aja dah. Tekan dikit aja. Tekan dikit udah gini aja. Kalau begini enggak cakep dilihatnya. Kurang ganteng. Bukan begini, bukan. Iya. Iya. Dulu saya ngaji sama guru saya begitu, ya. Tekan dikit aja udah. Tekan dikit aja udah, cukup begini, tekan dikit aja. Ya. Itu ada di Syarah Sittin. Banyak sih itu di antaranya di situ. Wa idza raka'ta, dan apabila engkau ruku, fatah yadaika, letakkanlah dua tangan engkau ala rukbataika, di atas dua tumit engkau, di atas dua lutut engkau. Wa farj baina asabi'aka, dan buka ya di antara jari jemari engkau, buka ya. Jadi pegang kakinya ya, kalau kita ruku pegang kaki kita ruku. Pegang dengkulnya, dengkulnya jangan tekuk, dengkulnya rata,
tangannya rata. Tangannya begini, Pak. Ya. Kalau kita ruku begini tangan kita nih. Nih. Jangan begini tangannya. Begini tangannya. Kenapa lah begini? Nih kalau begini nanti arahnya kiblat. Nih begini nih. Tuh begitu kiblat. Gitu. Dan nih kakinya lurus, Pak. Jangan begini. Kecuali aki-aki udah nanti jelonongan lain lagi itu mah. Nah, tangannya juga ini tangannya lurus. Ya, jangan begini. Lurus. Lihat kalau begini, lurus enggak, Pak? Atas saya lurus enggak sini? Lurus. Ya. Matanya lihat tempat sujud. Tangannya begini. Ini kaki jangan sampai lebih daripada satu jengkal. Jangan lebih. Sakit lain lagi. Ad-daruratu tubihul mahzurat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Enggak apa-apa kalau sakit mah. Ma'am kana. Ya, yang memungkinkan kita aja. Kita sembahyang, Pak, walaupun kecil tampak oleh kita sunnahnya, jangan kita tinggalkan. Ya Ali, wahai Ali, asfir bis subhi, terangkan olehmu dengan subuh, maksudnya fajar ya, masuk fajar. Wasallil maghriba, salatna olehmu akan maghrib. Ba'da ghiyabi syamsi, setelah surupnya matahari. Biqadri halbi syatin, dengan sekadar ukuran lamanya memerah susu kambing. Ini adalah kaul kaul qadim mazhab kita Syafi'i. Jadi enggak lama waktunya. Jadi selesai waktu maghrib, kaul jadid mazhab Syafi'i. Selesai waktu maghrib masih, selesai waktu maghrib belum sampai waktu isya. Iya. Ini kaul jadid. Tapi yang diunggulkan ya dalam mazhab kita oleh Imam Nawawi adalah kaul qadim. Kalau qadim Imam Syafi'i masuk selesai waktu maghrib masuk waktu isya. Ini yang sekarang kita pakai adalah kaul qadimnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ada dua kaul, ada kaul qadim, ada kaul jadid. Secara umum apabila bertentangan dua pendapat ini maka dimenangkan kaul jadid. Kecuali ada beberapa saja yang dimenangkan kaul qadim, di antaranya masalah ini. Fa inna dzalika min khisal al-anbiya alaihimus salam. Karena sesungguhnya demikian itu di antara ya sifatnya para nabi alaihi salatu wasalam kayak begitu ya. Ya Ali wa ya Ali alaika bi salatil jama'ati, lazimkan olehmu dengan salat jamaah. Kenapa? Fa inna, karena sunnya salat jamaah indallah, di sisi Allah, kamasyika alal haji wal umrati, seperti berjalannya engkau kepada haji dan umrah. Masyaallah. Jadi rugi banget kita nih kalau enggak salat jamaah. Ya. Alaika bi salatil jamaah fa innaha indallah kamasyika ilal haji wal umrah. Masyaallah. Wa ma yahrisu ala salatil jamaati, tidaklah serakah atas salat jamaah, tidaklah sangat ingin atas salat jamaah, illa rajulun mu'minun,
haqqan ahabbahullah, masya Allah. Kecuali seorang laki-laki yang beriman, yang sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mencintainya. Jadi kalau kita pengen dicintai oleh Allah, rajin sholat jamaah. Jadi kalau ada orang sholat jamaahnya enggak pernah lepas, selalu dia sholat jamaah, ketahuilah dia adalah termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita bisa jawab diri kita, kira-kira kita ini orang yang dicintai sama Allah apa kagak? Bang Dani, gimana? Kita jawab diri kita dah. Kira-kira kita udah demen belum sholat jamaah? Alhamdulillah udah sih, men kalau zuhur ketinggalan mulu. Berarti belum. Wa ma yazhadu fiha illa munafiqun qad abghadahu Allah. Ya, dan tidaklah ia mengabaikan, dan tidaklah mengabaikan pada sholat jamaah kecuali orang munafik. Nauzubillah. Sungguh Allah Ta'ala telah membencinya. Jadi kalau dia enggak mau sholat jamaah, ya, itu ada kemungkinan orang itu munafik. Ngeri banget ya. Ya Ali wa ya Ali, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala abdun sa'jidun yakulu fi sujudi. Wahai Ali, hamba-hamba yang paling dicinta kepada Allah Ta'ala adalah hamba yang suka bersujud. Ia berkata dalam sujudnya, yaqulu fi sujudi, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dzanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim kepada diriku, maka ampunilah bagiku akan dosaku, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni segala dosa kecuali Engkau ya Allah. Ini boleh kita amal ini. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dzanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, sujud terakhir dah kita baca ini. Ya Ali wa ya Ali, alaika bi salati du'a, lazimkan olehmu dengan salat duha fi safari wal adri, baik dalam bepergian maupun tidak bepergian. Fa innahu, karena sesungguhnya idza kana yaumal qiyamati, apabila hari kiamat, apabila ada hari kiamat, yunadi, maka akan menyeru munadin, oleh yang memanggil, oleh yang menyeru, min fauqi syarafil jannati, dari atas kemuliaan surga. Ainal ladzina kanu yusalluna duha, di mana orang-orang yang salat duha, di mana orang-orang yang selalu salat duha, di mana orang-orang yang selalu salat duha. Udkhulu min babi du'a bisalamin aminin, masuk olehmu dari pintu duha dengan selamat, lagi nyaman, terasa aman. Wa ma ba'atsallahu min nabiyyin illa wa amarahu bisalati duha. Tidaklah Allah Ta'ala membangkitkan daripada seorang nabi kecuali Allah perintahkan dia untuk salat duha. Jadi walaupun dua rakaat kita kerjain. Ya Ali wa ya Ali, min karamatil mu'mini, di antara kemuliaan orang mukmin adalah zaujatun muwafiqatun. Ini karomahnya seorang mukmin, di antaranya punya istri yang peketan. Yang peketan sama suaminya. Peketan dalam kesolehan, dalam ketaatan. Punya bini. Ya. Ini orang mukmin. Ini bahagia nih, kemuliaan ini. Di antara kemuliaan orang mukmin adalah punya istri yang, ya, punya istri yang muwafaqah kepada, muwafiqatun kepada suaminya, paketan dalam kebaikan, dalam kesolehan. Makanya kita kalau nyari istri yang belum punya istri, nyari mantu yang belum punya mantu, itu ya. Jangan asal kaya, jangan asal cakep. Tapi yang kita lihat adalah soleh, soleha. Enggak apa-apa dijodohin, diketemuin. Ya. Enggak apa-apa dijodohin, diketemuin. Itu yang penting.
Yang penting itu. Kalau masalah cakep jelek, bagaimana kita menyukurinya? Kalau kita syukurin Pak, akhirat itu lebih bisa lebih nikmat akhirat daripada dunia. Lebih nikmat akhirat daripada dunia. Kalau kita syukurin. Asik kalau kita syukurin akhirat itu, Masya Allah. Nikmat kita. Kita enggak pikirin dunia ini. Udah akhirat aja. Nikmat. Asik. Bahkan betah. Iya. Wassalatu jama'atan, dan salat berjamaah. Masya Allah. Ini diantara karomah seorang mukmin, salat jamaah terus. Wassalatu jama'atan, salat berjamaah. Enggak pernah enggak salat jamaah. Selalu salat jamaah minimal sama istrinya. Ya. Minimal sama istrinya. Kalau enggak ada yang sembahyang, santrinya diajak sembahyang. Enggak pernah enggak sholat jamaah. Selalu sholat jamaah. Wajiranun yuhibbunahu, tetangga mencintainya. Subhanallah. Tetangga mencintainya. Berarti baik nih. Kita sama tetangga baik Pak. Sekali-sekali kita bagi tetangga kita. Tadi. Apa ya? Walaupun ya, martabak kita bawain dah ya. Satu bungkus ya kita bawain. Sebulan sekali. Ya Allah. Lebar senyumnya. Jangan pelit segala dia dibawain, segala dia katanya. Jangan. Bawain sekali-sekali, Pak. Wallahu a'lam bishawab, faslun fis sawmi.